Kecelakaan tunggal terjadi Minggu malam di Kota Batu. Dua pengendara sepeda motor menabrak pembatas jembatan di Jalan Melati, Pesanggerahan, Kota Batu. Satu pengendara meninggal di rumah sakit dan satu lainnya ditemukan meninggal di aliran sungai. Kecelakaan tunggal terjadi di Kota Batu pada Minggu malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dua pengendara sepeda motor berboncengan dengan nomor polisi N5159KD yang dikendarai dua pelajar Kota Batu, yaitu BTA 15 tahun, siswa SMA Negeri 2 Batu, dan Ida 14 tahun, siswa SMP. Keduanya merupakan warga dusun Gangsiran Putuk, Telekung, Jorejo, Kota Batu. Kecelakaan terjadi ketika pengendara sepeda motor dari arah timur menuju barat dalam kondisi hujan deras, mengalami selip kendaraan dan bergerak ke kiri menabrak pembatas jalan dan akhirnya terpental masuk ke sungai dengan ketinggian 10 meter dengan debit air besar akibat curah hujan tinggi. Korban pertama berinisial BTA 15 tahun, pelajar kelas 1 SMA Negeri 2 Kota Batu, ditemukan di bantaran sungai dengan kondisi setengah badan masuk sungai dan sempat ditolong warga, kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Eti Suharso, tetapi kemudian meninggal dalam perawatan. Sementara satu korban lainnya, Ida 14 tahun, pelajar kelas 3 SMP, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di aliran sungai sekitar 800 meter dari tempat kejadian oleh petugas gabungan setelah melakukan penyisiran sungai. Menurut saksi mata menjelaskan, saat terjadi kecelakaan, dirinya tidak jauh dari lokasi kejadian dan melihat kondisi korban kecelakaan ketika dievakuasi oleh warga dan tim SAR. BPBD Kota Batu menghimbau kepada para pengguna jalan untuk lebih berhati-hati ketika beraktivitas di jalan dalam kondisi sedang turun hujan deras, karena musibah bisa terjadi kapan saja. Tadi itu saya pas posisi makan, terus dengar suara apa ya, kayak tabrakan gitu loh. Terus mbak saya manggil, tak lihat kok ternyata sudah di bawah satu orang di sungai gitu ya, di sungai di bawah air, apa buangan air itu. Posisi kepala di bawah, kakinya di atas. Terus habis itu saya tarik, ternyata kepalanya terjerat apa itu jas hujan sama tas apa selempang gitu. Habis itu saya putusin jas hujannya biar nggak keserat, terus saya bawa naik sama berapa orang itu tadi? Pas saya ke bawah tadi satu orang. Umur. Laki atau perempuan? Perempuan. Masih umur berapa ya? Kelahiran 2008 enggak? Masih sekolah itu. Ini cewek ya? Cewek. Sekolah. Tadi kondisi pertama saya geret tadi enggak ada nafas. Terus sama teman saya di apa itu? Kejian. Kasih pertolongan pertama. Kasih pertolongan pertama, akhirnya ada nafas keluar. Terus habis itu langsung saya bawa naik. Kemana? Naik ke atas. Soalnya kan dalam di bawah jembatan. Nah, di bawah sampingnya jembatan. Dalam ini jembatannya. Nah, ya. Ternyata akhirnya ini tadi diketemukan di perempatan sebelah BO. Ya kemungkinan kena arus deras. Cewek semuanya? Kira-kira? Insya Allah cewek semua. Iwan Nikmawan melaporkan.